بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد dalam kitab Al-Ghunya li Talibin Tariq al-Haq karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mengenai penjelasan puasa Ayyamul Bait diriwayatkan oleh Abu Nasr dari ayahnya dengan sanad bersambung hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata puasa tanggal 13 Hijriah setara dengan puasa selama 3000 tahun. Puasa sunnah tanggal 14 Hijriah setara dengan puasa selama 10.000 tahun. Dan puasa tanggal 15 Hijriah setara dengan puasa selama 100.000 tahun. Diriwayatkan dari Abu Ishaq dari Jarir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda puasa 3 hari tiap bulan tanggal 13, 14 dan 15 sama dengan puasa dahar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa berpuasa 3 hari tiap bulan maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Hal ini dibenarkan oleh Allah dalam kitabnya dengan firman barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah baik pada saat bepergian maupun ketika di rumah. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa berpuasa 3 hari setiap bulannya mengerjakan salat sunnah fajar 2 rakaat dan tidak pernah meninggalkan salat witir baik selama dalam perjalanan maupun mukim maka dicatatkan baginya pahala seorang syahid. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Hind dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihku mewasiatiku 3 perkara yang tidak boleh aku tinggalkan sampai aku menghadap Allah taala yaitu puasa sunnah 3 hari setiap bulan, solat sunnah witir sebelum tidur, dan solat sunnah duha. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Harun bin Antarah dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bercerita. Suatu siang aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di kamarnya. Aku mengucapkan salam kepadanya dan beliau menjawab salamku. Beliau kemudian berkata, "Wahai Ali, ini Jibril. Ia menitip salam untukmu." Aku menjawab, "Ya Rasulullah, alaika wa alaihi salam." Rasulullah berkata lagi, "Mendekatlah kepadaku." Aku pun mendekat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, Jibril berpesan kepadamu
puasalah 3 hari setiap bulannya. Maka puasamu hari pertama dicatat seperti puasa 13.000 tahun, hari kedua seperti puasa 30.000 tahun, dan pada hari ketiga seperti puasa 100.000 tahun. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, pahala ini hanya untukku atau berlaku juga bagi seluruh manusia?" Rasulullah menjawab, "Wahai Ali, Allah memberikan pahala ini untukmu dan untuk orang yang melakukannya setelah engkau." Aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa saja 3 hari itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ia adalah puasa pada hari-hari putih, yaitu setiap tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah." Antarah melanjutkan, "Aku bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mengapa tanggal-tanggal itu disebut hari-hari putih atau Ayyamul Bait?" Sayyidina Ali menjawab, "Ketika Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi, tubuh Adam terbakar oleh sengatan matahari hingga tubuhnya menjadi hitam legam. Lalu Jibril datang menemuinya dan berkata, 'Wahai Adam, apakah engkau ingin tubuhmu menjadi putih kembali?' Adam menjawab, 'Ya, tentu aku mau.' Jibril berkata, 'Berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya.' Nabi Adam pun berpuasa seperti yang dipesankan oleh malaikat Jibril. Hari pertama, sepertiga tubuhnya memutih. Kemudian hari kedua, 2/3 tubuhnya memutih. Dan hari ketiga, seluruh tubuhnya memutih kembali. Maka dari itu dinamakanlah 3 hari itu dengan hari-hari putih atau Ayyamul Bait." Zur bin Hubais rahimahullah menuturkan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang hari-hari putih. Ia menjawab, "Aku pernah menanyakan hal yang sama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjelaskan sebab musababnya. Sebagaimana beliau menuturkan, ketika Adam berbuat maksiat dengan memakan buah dari pohon larangan, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah berfirman, 'Wahai Adam, enyahlah dari sisiku demi kemuliaan dan kebesaranku. Tidak pantas orang yang bermaksiat kepadaku berdampingan denganku.' Adam pun diturunkan ke bumi dengan tubuh menghitam. Melihat keadaan itu, para malaikat menangis dan gaduh seraya berkata, 'Ya Tuhan, Ya Allah, engkau ciptakan Adam dengan tanganmu, lalu engkau tempatkan dia di surgamu, dan engkau perintahkan para malaikat bersujud kepadanya. Akan tetapi mengapa hanya gara-gara satu dosa engkau ubah kulit putihnya menjadi hitam?' Allah lantas mewahyukan kepada Adam, 'Wahai Adam, puasalah untukku hari ini, yaitu tanggal 13. Adam pun berpuasa dan tiba-tiba sepertiga tubuhnya memutih. Esoknya Allah mewahyukan kepada Adam kembali, 'Wahai Adam, puasalah untukku hari ini, yakni tanggal 14. Adam pun berpuasa lagi dan 2/3 tubuhnya pun tiba-tiba memutih. Berikutnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Adam, 'Wahai Adam, puasalah untukku hari ini, yakni tanggal 15. Adam berpuasa lagi dan berubahlah seluruh bagian tubuhnya menjadi putih. Sejak itu tanggal 13, 14 dan 15 disebut dengan hari-hari putih atau Ayyamul Bait. Alasan lain dikemukakan oleh Al-Qutbi
dalam Adabul Katib bahwa bangsa Arab mengistilahkan ketiga hari tersebut dengan hari-hari putih karena malam-malamnya memutih oleh bulan purnama sejak awal hingga akhir. Wallahu a'lam.